ไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยapa dia bilang apa bro? Yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh, gratis alias free alias nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indoreact TV. Akhirnya video Zuki baru rilis, baru diupload. Sudah lama banget ditunggu-tunggu. Akhirnya juga dia mengupload video yang paling baru, yang judulnya 5 cara orang nak pinjam duit. Ini Zuki dengan Pak Duan ya, Widi. Mantap kayaknya video yang satu ini ya, 5 cara orang nak pinjam duit. Kayaknya ini realita. Kayaknya ini reality ya, reality di kehidupan sehari-hari. Gimana caranya mau pinjam duit ya. Udah lama juga aku gak lihat Zuki dengan Pak Duan. Kangen, pasti lawak ini. Mungkin ini juga ada iklannya di belakang-belakang nanti ya. Biasa video-video Zuki banyak iklannya bro, gila mantul. Yuk kita lihat sama-sama ya. Tuh iklan. Flavor baru tuh kayaknya ya, flavor baru ya. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Salam. Aduan. Nih lagi apa tuh wave? Ada yang di Indonesia motor kayak gitu mirip, tapi mereknya beda. Ki, aku datang ini bukan usahakan kau Ki. Oke. Bukan nak minta sebab tirun. Letih itu bajunya Pak Duan. Masalah apa ni? Cuba cerita. Aku ada 3 ekor kambing Ki. Oke. Yang seko ni dia ni tak sihat. Tak aktif langsung. Itu saya rasa tu kena patut ular. Kena patut ular. Patut cek lah. Tak Ki. Aku dah bawa ke klinik. Doktor dah sahkan. Sahkan apa? Sahkan apa? Doktor dah sahkan Ki. Kena gastrik. Sebab tak makan Ki. Tak makan dia kena gastrik. Astagfirullahalazim. Tak ada duit dia buat beli makan kambing. Tak kenapa tak bagi kambing tu makan? Hah? Ada kerja. Aku dah 3 hari tak bagi dia makan. Kasihan betul muka ya. Alhamdulillah. Tak apa hal tak makan. Hah? Nak ni bengang aku. Astaga. Masih kata okey ke? Aku tak makan. Astaga. Baju dah masuk. Baju. Cuma top up. Cuma top up. Baju tak baju. Ketum atau apa? Lama dah nangis letih aku. Lama dah nangis letih aku. Kesian Pak Duan. Dia pinjamin sama Juki ni. Pasti dah pinjam. Letih pula. Letih aku kau ni. Dikasih berapa? Berapa tu bro? Berapa ringgit tu bro? Berapa ringgit? 50 bro. 50 ringgit bro itu. Pilih nak bayar. Sudah lari orang ya. Apa? Sudah pergi, sudah lari. Langsung lari ditanya bila nak bayar. Bang tutup. Asik. Wave X. Apa ya kalau di Indonesia tuh ada, aku lupa aku merek. Aku kena cium dari Ki, nak biar musik. Asik. Ada? Beli dah? Tak beli. Barang dah order, dah sampai. Dah tu apa tak beli? Beli ya? Aku lupa nak buat cash. Lupa nak cucuk. Lah, sebelah kena cium kan ada bank. Cucuk lah. Bank tutup. Alasan dia bang tutup. Mau pinjam duit. Dekat sebelah, dekat belakang. Belakang kedai ciong kan ada lagi satu bank. Tembako. Tembako. Terbakar. Tembako. Aku nak pergi tadi. Tembako. Ramai bomba. Dah kalau macam tu dekat dekat kedai ciong, sederet kedai ciong tu, kat belah hujung ni, kan ada di situ bank?
hilang. Hah? Hilang bank ya? Bank tuh hilang. Aku udah pergi tadi, hilang. Hilang bank ya? Gimana boleh hilang bank? Bank hilang. Jadi kau nih? Nah, dasar mau pinjam duit ya. Hilang. Duitnya hilang. 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 Alasannya bagus sampai bomba hilang. Bayar dulu, oke. Hai Kongki. Ini setnya di sana-sana aja, cuma ceritanya yang beda ya. Mantap tapi. Ki, aku udah beli telepon baru, Ki. Aku udah ke online. Telepon Lavina. Oh, Lavina baru. SPC. Oh, oke ya tuh. Sedap, Lavina tuh. SPC, baru kan? Baru kan? SPC. Ada dulu beli kan? Baru kan? Oke tuh. Tapi dia nak COD, Ki. Kalau aku udah mamang kau oke tak? Senang sikit. Tapi dia yang bayar. Apa dia datang COD? Tapi dia bayar, Tuki yang bayar. Jadi dia datang lah. Kau ke tolong dia. Boleh, tak ada masalah. Lagi datang kan, saya dia. Nanti makan saya, kan? Ha, lepas tu kau main dua. Aku main dua. Apa dia bilang apa bro itu bro? Yang disensor tadi dia bilang apa bro? Duit hilang ini ya. Duitnya hilang ini, alasannya duitnya hilang. Nyari duit, nyari duit, nyari duit. Nyari duit hilang. Eh, bro. Buat apa ni? Cek apa? Aku dengar cari duit aku. Cicir, bro. Cicir itu kalau bahasa Indonesia kececer. Kececer. Tercecer. Tadi aku dah lulus sini. Nomor kek aku 7 ribu. Sampai rumah dah tak ada. Ada 7 ribu dalam poketnya bro. Banyak tu baruan. Weh, macam mana beli cicir tu bro? Hah? 7 ribu tu cicir bro. Kau nak hilang lah juga. Memang punya satu tu. Boleh lagi. Dasar mau pinjam 100. Kau kan buku macam tak biasa ni. 100 je. Bukan tak banyak pun. Mana duit aku dong? Aku pulang ambil duit kau. Lari Zukinya, langsung lari Zukinya nggak ada. Zuki, nyari di atas. Namanya Zuki terbang. Pakai nama orang. Oke siap. Hai Kongki. Salam. Tuan. Ki, aku boleh kena towel ni. Okay. Towel saya pinjam kau 100. Hah? Pakai nama orang ini bro. Kedai ni nak kata lagi. Ki, 2 bulan tak payah. Bantu lagi. Siap aku tengok dia. Alasan tak buat macam-macam. Betul lah. Apa yang nak betul kan? Kan towel dah meninggal sebenarnya lepas. Sudah meninggal mau minjem duit dia. Salah ini, salah. Salah dia, salah alasan. La ilaha illallah Pak Tuan. Salah alasan dia. Lepas tu tuan bawa dia, bila nak tanam dia tu. Lari Pak Tuan. Dah lari, salah dia, salah sebut orang dia, salah sebut nama. Orang yang sudah meninggal dia sebut. Oke, Lavina baru nih. Siap. Mantap. Widih.
Bagus videonya, minggu ini banyak yang bagus video-video dari Zuki, Mr. Kokom, bagus-bagus videonya, lucu-lucu, aku suka dengan dua video itu, Mr. Kokom dengan Zuki yang satu ini mantap, lawakannya bagus-bagus. Akhirnya terobati rasa rindu lihat video-video Zuki dengan video barunya ini. Jadi nanti kalau ada video baru lagi dari Zuki, insya Allah akan aku reaction lagi. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua share video ini ke sosial media kalian, Facebook, Twitter, Instagram, dan jangan lupa juga klik notification bellnya agar kalian selalu update setiap ada video baru dari Indorek TV ya, langsung nonton, langsung ada notifikasi. Mantul, mantap, mantap, mantap terasa. Oke lah, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace lah dari Spektrum Indonesia. Ciao.